ceplok. Oke guys, balik lagi channel gue Chris Sukita, channel GSL. Akhirnya gue bisa nge-react lagi guys. Ini kita mulai nih, gue react gue punya playlist tuh banyak banget guys, yang kalian DM di Instagram gue maupun di kolom komentar. Jadi gue udah bikin dari watch later di YouTube gue guys. Oke guys, kita langsung nge-react aja guys. Ini gue mulai dari Charlie Puth, Left and Right. Ini yang dari requestan, ini featuring Jungkook dari BTS guys. Ini official video, udah 16 juta, buset, trending nomor 3, pecah sih seharusnya guys. Oke, kita langsung reka guys, let's go, ceplok. Oh langsung, to the point. Ini masalahnya gue sering ngedengerin lagu-lagunya Charlie Puth juga guys. Charlie Puth tuh raja gimmick guys, dia bisa nyiptain sebuah icon antara notes atau enggak apapun guys ya. Kayak light switch, gue udah pernah denger kan dia pakai buka tutup apa, matiin lampu gitu kayak plik gitu bunyinya. Ini salah satunya apa nih guys? Nah kayak ini left and right, akhirnya depending kiri kanan juga guys ya. Manis banget guys. Oh nice. Oh shoot. Dapat snare enak banget. Gila, dapat soundnya vintage banget, drumnya guys ya, soundnya. Oh. Gila, seredam enak banget. Dan gue suka nih guys ya, judulnya Left and Right. Jadi itu bener-bener dia ngutamain sound-sound apa, panning guys ya. Kiri kanan gitu guys. Nice banget sih. Ini lagu cepet banget by the way. Oh ini Jungkooknya ya. Kita lihat suara Jungkook guys. Angelic voice. Hmm. Oh. Asik sih, kiri kanan gitu. Dan lagunya catchy parah. Dan udah di pending guys, dikasih sedikit phaser guys ya, blend mix gitu guys ya. Asik banget. Oke. Damn. Ini suaranya Charlie Puth lumayan nge-groove guys ya. Bukan lumayan, nge-groove banget guys. Dan Jungkook bisa naingin banget, dia punya groovy beat yang kayak begini guys. Nih. Oh, dynamic-nya asik banget sih. Dipecah lagi harmoni. Asik, gila gokil. Lagu enak banget sih, guys. Oh, damn. Damn. Jadi, musik itu yang disaturate hanya high frequency, middle sampai high frequency, guys. Prak-prak gitu loh, guys. Tapi vokal nggak disaturate, bagian low-nya juga nggak terlalu disaturate, guys. Phaser lagi tuh. Damn, asik banget. I can feel you over here. Gue langsung hafal ya. Catchy banget sih. Makin hancur tengahnya. Middle-nya guys. Video klipnya lawak gitu ya. Kayak iklan jadul. Ah, bridge-nya manis. Pecah suara lagi. Ini mah Charlie Puth banget guys ya, nggak ada K-pop-K-popnya sama sekali guys ya. Asik banget sih, catchy banget lagunya. Oke, ke minor. Patternnya cukup simpel sih guys. Oh, mixingnya bagus banget. Bagus banget guys. Damn. Gila ini penggunaan mixnya bagus guys ya. Pas di panning sini guys. Ini ada phaser, ada tuh. Di situ tuh sebenarnya kalian denger kan ada tak, tapi ada yang tuk tuk tuk. Kayak ada note-nya gitu guys. Tapi jadi unik di sini guys. Nih, terakhirnya. Tung tung. Tuh. Oh damn. Damn. Gila gokil, Jungkook udah mainannya sama Charlie Puth, gokil sih guys. Ini maksud gue, ini gue ngomongin secara musicalnya aja udah asik banget guys ya. Ini secara pattern ini bener-bener chord progression tuh simple, semua simple guys ya. Tapi mereka main sound, main dimensi, kiri-kanan kayak gitu guys ya. Soundnya yang sedikit-sedikit kayak dibikin rada jadul. Cuman modern sih guys. Dan yang gue suka guys, antara si Jungkook sama Charlie Puth itu bener-bener selevel banget guys. Secara groove,
itu mereka asik banget, seru. Gila. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Please sign out. Bye-bye.